Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Pagi ini kembali saya akan mencoba untuk mendatangi spot yang biasa saya pancing beberapa hari yang lalu. Setelah 3 hari yang lalu ini banjir besar tempat sini. Jadi ini sungainya penuh semua sampai sawah-sawahnya terendam. Jadi kali ini sudah surut kembali dan kita akan coba peruntungan kita kali ini, apakah berhasil mendapatkan banyak ikan seluang atau mungkin tetap atau mungkin ikan keting, putian dan lain sebagainya, ataukah mungkin tidak ada ikan sama sekali setelah kebanjiran ini, mungkin ikannya pada lari semua atau mungkin ikannya pada sedang ngumpul semua. Oke, kita akan coba. Untuk kali ini saya akan coba untuk umpan potongan apa namanya, daging ayam putih nih, ayam potong, kemudian saya potong kecil-kecil dan ini akan saya coba jadikan umpan ya. Oke, kita akan coba. Biasanya saya menggunakan ikan cacing ya, umpan cacing, tapi kali ini saya akan coba untuk menggunakan umpan ini. Saya coba bereksperimen karena beberapa kawan-kawan di YouTube juga pernah menggunakan umpan ini dan sepertinya potensial ini untuk digunakan di sini. Kita akan coba. Oke, untuk yang pertama saya akan coba keluarkan dulu pancing yang spesial seluang saja dulu ya. Pancing spesial seluang ini menggunakan coran TG ya, panjang 2 meter 70, ini sangat mentul sekali. Karena di sini tempatnya surut ya kawan-kawan, jadi saya akan coba untuk menggunakan di stopernya di dekat saja ya posisinya. Oke, kawan-kawan, kita akan coba untuk mencoba spot ini ya. Waduh, spotnya habis di obat bro. Woi, lo elah lah isi betak wah ini. Aduh. Buh, rame. Buh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Padahal banyak, baru setengah ya. Mantap. Cepat lele.
Ayo cepat. Wah, si kok telamun yan. Angkat, angkat coba. Weh, yo. Duh. Mantap. Ini dapat mancing. Sana dapat jaring, laju. Sepat apa nih, mata merah ya? Sepat apa kalau kata sepat masing? Sepat nipis. Sepat nipis. Sepat nipis. Sepat belek. Makanya belekan, makan sepat ini. Itu ya? Iya. Ada. Ile. Tap. Agak mal masuk YouTube lo. Kacau. Nyampak dia. Oke, prepare untuk penjemputan dan evakuasi. Evakuasi korban banjir. Korban banjir, ini dia evakuasi. Oke. Diangkat. Ini evakuatornya. Apa tuh? Butut. Oke. Langsung dieksekusi. Bismillah. Wow, lah kelihatan dua tuh. Dua. Tarik. Angkat. Angkat. Nyangkut. Yo. Wow. Ada. No, benar. Jangan tarik. Itu lah, ada ranting nah. Mana tarik, angkat. Ah, oke. Okay. Diangkat biar tahu. Angkat lagi. Sip. Masih di ujung sana. Aduh. Waduh. Tidak sesuai. Ternyata tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lebih. Sebelah sama yang ini, sama dengan yang tadi berarti. Wah. Yo gimana? Ini dia nah, sepat belek kata orang sini. Yo sepat belek. Ayo. Cus. Cus sepat belek. Evakuasi sepat belek. Ini korban banjir. Apa korban kebanjiran? Ayo ini. Ini spotnya bro, hancur sudah spotnya. Skor akhir. Oh, ini dia. Mantap bro. Sepat betok. Ada seluang putian. Iya. Ini korban banjir. Ayo, berangkat. Ayo.